Hai, jumpa lagi di Nendra Drawing. Di video kali ini, kakak mau menggambar tumbuhan kaktus. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Yuk kita mulai menggambarnya. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Salah satunya adalah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contohnya yaitu kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Bagaimana kaktus beradaptasi dengan lingkungan yang kering? Yaitu, sorry ya, kakak itu untuk penulisannya salah, bukan permukaan tapi harusnya penguapan, oke? Jadi,
daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Oke, itu tadi contoh tumbuhan xerofit adaptasi terhadap lingkungan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.